Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, sahabatku, saudaraku Om Mudi Channel dimanapun kalian berada, sehat-sehat ya. Bahagia tanpa batas, tanpa syarat. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman, apapun kondisinya saat ini. Saya minta tolong jangan pernah lupa bersyukur, karena nggak ada alasan kita untuk nggak bersyukur. Di video kali ini teman-teman, saya mau banyak ngupas tentang Shalawat Jibril, tapi saya doakan dulu ya. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusannya, kelancaran rezeki, harta, kekayaan yang berlimpah ruah, yang berkah, kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat bersama orang-orang yang teman-teman cintai. Amin, Allahumma amin. Teman-teman, nih saya mau bukain tentang Shalawat Jibril nih. Ini saya sering lakukan juga, cuman belum saya bahas ya. Tapi yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Subscribe dulu, tombol like-nya dipencet, sama tombol loncengnya. Jangan lupa follow Instagram ya, di follow dong. Terus gini nih teman-teman, yang paling penting juga nih, tulis semua doa terbaik teman-teman di kolom komentar. Doanya mau apa aja boleh, tapi yang baik-baik. Nanti kalau diaminkan sama jutaan orang yang nonton video ini, dikabul sama Allah pasti mau banget kan. Yuk, sambil dengerin video saya, sambil lihat video saya, yuk tulis di kolom komentar doa terbaiknya. Mau minta rumah, mobil, hutang lunas gitu deh ya. Saya sekarang mau ngebahas tentang amalan Shalawat Jibril, biar nanti duitnya cepet banyak ya. Biar duitnya banyak, terus ya rezekinya lancar gitu ya. Duit itu intinya uang ya. Nanti biar cepat bisa bayar utang. Teman-teman percaya atau enggak, dengan melakukan hal ini mudah banget, tapi bisa mendatangkan rezeki uang yang berlimpah ruah dengan mudah dan menyenangkan. Waktunya juga enggak lama, cepat banget ya. Makanya jangan skip video ini, tonton sampai habis. Tata caranya gimana? Ada beberapa cara ya. Ada beberapa cara yang akan saya bagikan teman-teman. Jadi kan teman-teman itu biasanya sholawat, baca sholawat itu dari pagi sampai sore sebanyak-banyaknya ya. Minimal 1000 deh, minimal 1000. Lebih banyak, lebih baik, itu lebih bagus. Nah, sekarang yang saya mau bahas di sini tentang tata cara yang spesial. Satu kali duduk ya, harus satu kali duduk. Karena menurut saya, nanti kalau udah lama-lama juga biasa teman-teman. Baca sholawat Jibril 1000 itu nggak sampai setengah jam teman-teman. Cepat banget. Tapi harus pelan-pelan pakai rasa ya. Nah, ngelakuinnya kapan nih? Ngelakuinnya setelah kita melaksanakan ba'diyah sholat maghrib ya. Ba'diyah sholat maghrib atau sholat mutlak. Tapi tak ada cara caranya. Yang pertama, setelah kita sholat maghrib, kita sholat ba'diyah maghrib. Nah, itu duduk. Setelah itu duduk, kita baca istighfar. Baca istighfar minimal 100 kali. 100 kali aja deh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dengan apa? Dengan rasa. Dengan rasa pengharapan untuk Allah, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Setelah plong 100 kali ini, baru kita yakin bahwa Allah itu akan nolong kita. Allah akan nolong kita. Ya, harus yakin. Baru deh kita baca, tutup dengan sholawat Jibril 1000. Sholawatullah ala Muhammad, sholawatullah ala Muhammad, sholawatullah ala Muhammad, sholawatullah ala Muhammad. Setelah selesai baca sholawat Jibril, kalau masih ada kesempatan waktu, biasanya nggak lama deh. Sambil menunggu Isya, nah kita baca Al-Quran ya. Kita baca Al-Quran, mau surat-surat pendek, juz amma, boleh, nggak apa-apa. Intinya kita lakukan secara istiqomah teman-teman, secara istiqomah. Kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan ini, kita hanya minta berharap kepada Allah biar Allah ridho. Nah, dengan cara ini, nanti ran-ran rezeki kita yang mampet tuh nanti, wah sama Allah dibuka, jadi deras, jadi banyak banget uangnya. Beneran, kan bisa untuk bayar utang, untuk beli apa bisa. Ingat, jangan lupa ya, setelah sholat maghrib, lakukan sholat sunat, ba'diyah maghrib. Setelah itu apa? Duduk aja, duduk baca istighfar yang banyak, baca istighfar yang banyak. Terus disambung dengan sholawat Jibril minimal harus 1000, harus dapat. Setelah itu baca Quran. Nah, nanti setelah muadzan baru kita berdoa. Jangan lupa juga tuh antara
adzan dan iqomat itu berdoa, berdoa sama Allah. Bacaannya bebas deh, gimana ya Allah, mohon pertolongan karena hamba hutangnya lagi banyak. Ya Allah, mohon pertolongan, hajat hamba dikabul dong ya Allah, begini-begini. Tapi kita harus yakin sama Allah ya. Kalau enggak yakin sama Allah, mau siapa lagi? Gitu. Ingatnya yang tadi saya bilangin, dicatat dong. Setelah sholat maghrib, ba'diyah maghrib. Setelah itu baca istighfar 100 kali. Setelah itu baca sholawat Jibril 1000 kali. Sholawatullah ala Muhammad. Sekali duduk ya. Kalau masih ada waktu, silakan berdoa dulu atau mau langsung baca Quran boleh. Atau mau baca Quran dulu atau langsung berdoa boleh. Mau baca Quran surat-surat pendek juga nggak apa-apa. Sambil nunggu waktu Isya ya. Nanti setelah Isya kan adzan tuh. Nah, antara adzan dan iqomat itu nanti kita berdoa lagi. Pokoknya jangan lupakan teman-teman, antara adzan dan iqomat itu kita berdoa. Karena itu doa tidak akan tertolak. Ya, yuk saya ajak teman-teman semua yang belum subscribe, subscribe dulu. Tombol like-nya dipencet. Tombol loncengnya juga sama follow Instagram. Saya mengajak pada diri saya khususnya, buat teman-teman pada umumnya, kalau kita pengen ditolong sama Allah, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah ya. Dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki wudu dulu, memperbaiki wudu, jaga wudu, memperbaiki sholat, terus tambah dengan sholat-sholat sunnah, misalnya sholat duha, sholat tahajud, sholat tobat, sholat hajat, pokoknya sholat sunat ya, tambah sering-sering kita zikir, karena dengan zikir itu kita hati tenang, nanti kita connect sama Allah. Mau istighfar, mau sholawat boleh. Terus sering-sering juga baca Al-Quran teman-teman ya, karena kan kalam Allah itu waduh keren banget lah, masya Allah. Kalau ini dikerjakan dengan baik, dengan istiqomah, dengan yakin tentunya pasti Allah tolong. Gak mungkin kalau Allah gak tolong ya teman-teman. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang mau menjalankan, saya doakan semoga Allah segera mengabulkan apa yang menjadi hajat permintaan teman-teman semua. Amin Allahumma amin. Itu aja teman-teman videonya. Yuk praktekin ya, praktekin. Saya doain teman-teman yang praktekin diberi kelancaran, kemudahan, dan pokoknya dikabul ya sama Allah ya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.